Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bukan Khadijah, inilah cinta pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dua kali menolak lamarannya. Umat muslim pasti mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah untuk pertama kalinya dengan Khadijah radhiyallahu anha. Namun tahukah bahwa sebenarnya cinta pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah Khadijah. Jauh sebelum mengenal dan menikah dengan Khadijah, ternyata Rasulullah SAW pernah memiliki orang yang ia sukai. Wanita beruntung yang disukai Rasulullah SAW tersebut bernama Fakhitah binti Abu Talib. Fakhitah binti Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim merupakan keturunan dari Bani Hashim. Seperti terlihat dari namanya, Fakhitah merupakan putri dari Abu Talib, paman Rasulullah SAW, dengan Fatimah binti As'ad. Rasulullah SAW yang jatuh hati pada Khitah pernah melamarnya. Tidak hanya sekali, Rasulullah SAW ternyata melamar Fakhitah sebanyak dua kali. Lamaran pertamanya kepada Fakhitah datang ketika ia belum ditasbihkan menjadi nabi. Namun sayangnya, lamaran pertama Muhammad muda ditolak dengan halus oleh Abu Talib. Menurut Ali Audah dalam bukunya yang berjudul Ali bin Abu Talib sampai kepada Hasan dan Hussein, meskipun hendak dilamar oleh Muhammad muda, Abu Talib sudah punya rencana lain untuk putrinya. Saat itu, Fakhitah telah dilamar terlebih dahulu oleh Hubairah dari Bani Makhzum. Hubairah terkenal karena kekayaannya dan kemampuannya dalam bersyair, kesenian yang diminati bangsa Arab saat itu. Abu Talib menolak halus lamaran Muhammad dengan alasan bahwa sejak dahulu pemuda-pemudi Bani Hashim telah berjanji untuk saling dikawinkan dengan pemuda-pemudi dari Bani Makhzum. Abu Talib mengatakan bahwa kemurahan hati harus dibalas dengan kebaikan yang serupa. Mendengar alasan dari penolakan itu, Muhammad muda tidak kecewa dan memahami maksud pamannya. Kata-kata Abu Talib diartikan Nabi Muhammad SAW sebagai sopan santun bahwa dirinya dinilai belum waktunya menikah dan lantas menerima keputusan tersebut dengan baik. Tak lama kemudian, akhirnya Fakhitah benar dikawinkan dengan Hubairah bin Amr al-Makhzum al-Quraish. Mereka dikaruniai empat orang anak bernama Amr, Ja'dah, Hani dan Yusuf. Fakhitah memang cinta pertama Nabi Muhammad SAW, namun tidak ditakdirkan untuk berjodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Karena hal tersebut, suami Fakhitah justru melarikan diri dari Mekah. Ia tidak mau memeluk agama Islam, hingga akhir hidupnya pun ia meninggal tanpa memeluk agama Islam. Fakhitah merawat anak-anaknya seorang diri sepeninggal suaminya. Kemudian Rasulullah SAW meminang kembali Fakhitah untuk kedua kalinya agar ada anaknya memiliki seorang ayah. Namun Fakhitah menolaknya dengan alasan ia lebih memilih anak-anaknya daripada Rasulullah. Ia takut malah akan melantarkan sang Rasul. Demikian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.